Oke cuy, singkat cerita aja lah cuy ya. Di sini gua akan ngebahas tentang yaitu tragedi yang terjadi baru-baru ini di daerah Desa Sidoarjo, Jawa Timur cuy. Nah, kisahnya ini sendiri itu menimpa seorang ibu yang berusia sekitar 50 tahunan gitu cuy, yang bernama Ibu Gianti. Nah, awal mulanya si Ibu Gianti ini lagi mengendarai satu buah motornya, yang dimana pada saat berlawanan itu muncul satu buah kereta api. Kok satu buah ya cuy ya, gua menyebutnya adalah kereta api lah gitu ya. Dan kemungkinan karena Ibu Gianti ini tidak melihat kereta api itu datang, sampai akhirnya si Ibu Gianti ini menjadi lego gitu cuy ya. Dikabarkan Ibu Gianti akhirnya tidak selamat. Dan di sini ada yang viral, yaitu tentang seekor kucing yang dimana ternyata si kucing ini tuh ada di TKP pada saat kejadian. Dan banyak banget netizen tuh yang terfokus sama kucing ini cuy, bukan sama si korbannya, tapi malah sama si kucingnya yang berlarian gitu. Mudah-mudahan si kucingnya tidak menjadi tersangka cuy ya. Bye-bye.